Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memenuhi permintaan subscriber. Bagaimana kalau mobil tiba-tiba tidak bisa di starter? Asal jangan di tengah jalan saja. Jadi pada saat kita ke mall atau ke minimarket, ya, karena akinya sudah agak soak, agak lama kita di minimarket, begitu di starter nggak ngangkat. Nah, biasanya orang menggunakan atau katakanlah siap dengan kabel jumper yang besar, ya. Jadi nanti minta tolong sama mobil lain di jumper dari aki mobil dia, dihidupkan kemudian di jumper ke mobil kita, atau dari aki motor yang penting 12 volt. Lah, persoalannya kalau orangnya mau dan kita juga agak sungkan. Nah, cara yang sederhana sekarang sudah ada dan sudah saya coba, ya, teknologi baru tapi murah, yaitu dengan menggunakan alat ini. Nah, ini sejenis charger aki 12 volt dengan ampere yang rendah, pada ya ampernya hanya 2 ampere, ya. Outputnya kita pasang ke merah ke positif aki dan hitam ke negatif aki. Kemudian inputnya kita pakai arus AC. Ya, nah ini inputnya saya ambil dari dalam arus AC. Ya. Oke. Kalau di mall, di tempat parkir itu kan banyak colokan untuk ngecas HP biasanya disediakan. Jadi kita tidak perlu lagi bermalu-malu minta tolong pada pengguna mobil lain untuk ngejumper akinya. Ya. Dan biasanya di tempat parkir ya mobilnya nggak ada drivernya, ya, kecuali yang memang pakai driver khusus. Nah, dengan cara ini lebih simpel, lebih praktis. Ya, kita tinggal cari colokan listrik yang biasa untuk ngecas HP, tapi jelas yang pertama harus punya kabel gulung, jangan cari-cari dulu. Jadi siapkan kabel gulung di mobil. Kalau mobilnya memang suka masalah begini atau akinya sudah setengah tua. Dan beli ini. Ya, saya tidak jual. Saya hanya memberitahukan saja, dan harganya ini di bawah 100.000. Kalau bisa jangan yang 2 ampere. Yang 5 ampere ke atas. Merek terserah, yang penting charger aki. Oke, ini sudah saya cas ya 5 menit. Sekarang kita coba buktikan apakah bisa starter atau tidak.